Assalamualaikum. Cuaca hujan guys, maaf ya suaranya agak berisik. Kedatangan paket, kita unboxing aja. Ini regulator pesanannya Mas Fahmi dari Jawa Barat. Ini saya pesankan online. Terus orangnya minta settingkan 2000, output 2000 menggunakan piston stainless. Servonya Sustape ya, menggunakan Sustape, menggunakan disc spring, menggunakan Jerman coklat. Orangnya minta 2000. Ini piston yang ukuran standar ya guys ya, bukan yang custom saya. Yang custom saya belum jadi soalnya. Ini nanti kalau orangnya mau ya saya kirim set pakai piston ini, tapi kalau enggak berkenan ya nunggu yang custom saya selesai. Oke, langsung aja kita mulai guys dan unboxing. Ini harganya murah guys, 220. Packingnya mantap nih ya guys, bener-bener bagus packingnya. Guys, goyang guys. Katanya bagus yang hitam guys. Jerman hitam itu bagus, sama belum datang. Nanti saya coba di regulator saya. Regulator saya ya guys, ini saya bubut lagi inletnya, itu lubang, itu lubang angin yang tengah itu dihaluskan lagi, soalnya toleransinya lumayan kemarin kalau masih utuh standar itu, jadi saya haluskan lagi permukaannya lubang angin tengah itu baru bisa bagus. Tapi ya nggak mesti regulator itu kadang ada yang langsung bagus guys, nanti kalau nggak bagus ya baru dihaluskan lagi. Ini nanti kalau udah langsung bagus, toleransinya rendah, buka tutupnya cepat, berarti nggak perlu dihaluskan. Tapi kalau buka tutupnya lambat sebenarnya, toleransinya terlalu banyak, jadi perlu dihaluskan. Bentar guys, wah ambil kunci. Cuaca hujan soalnya guys, enggak jadi uji coba akurasi tadi. Terus paketnya datang, jadi kita unboxing aja sekalian biar cepet. Kalau standar gini ya guys, hitam ya, ini bagus rapat guys, cuma kalau untuk tekanan tinggi dia cepat berubah bentuk.
Nanti kalau berubah bentuk dia cekung, outputnya naik. Kita lepas. Ini nggak dipakai ya guys. Ini piston standar bawaan. Ini bagus punya guys. Cuma kadang itu gimana ya? Kurang licin, apa kadang itu nyepos guys. Ini kalau pas dapat yang bagus begini dapat biasanya guys. Saya pernah dapat yang ini guys. Ininya terlalu besar ini. Jadi dia ambles ke bawah, jebol ke bawah ini guys. Buat tekanan tinggi. Langsung kita mempersingkat waktu guys. Langsung coba ini aja guys. Ada SIM ternyata. Saya biasa pakai ini ya guys, soalnya kalau di sini nanti toleransi 10 PSI aja udah bagus guys. Kalau pakai mano yang biasa itu juga bagus guys, cuma saya kurang puas aja makanya pakai ini guys. Sambil nunggu hujan reda guys. Coba susunan sim dulu aja guys. Oh ya, ini O-ringnya pakai NBR 90 ya, agak keras. Terus ada kotoran. Susah guys, terlalu rapet ininya. Kita lepas dulu aja guys O-ring sealnya ini guys. Sorry, ini bukan anu ya, bukan NBR 90 ya, ini Viton kayaknya. Ini Viton atau FKM. Kalau saya pakai NBR 90 bisa guys, jadi keras. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, saya kasih double bisa ya guys, biasa begini guys. 9, 10 dulu aja guys. Kita coba 10 di spring dulu aja guys. Kalau pakai yang stainless itu saya biasanya pakai 12. Langsung kita aja coba 11 aja guys. Susah yang ini guys ya. Salah seal tadi. Enggak guys, langsung tes. Kita coba isi 2200 banyakkan guys ini guys. Kita lepas, kita kurangi satu. Banyakan nih guys.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayak gini ya guys, kayaknya udah pas ini. Mas Fahim nih requestnya 2000 sih guys. Buat sup katanya. Ntar saya isi dulu guys. Masih kurang ya guys, angin di 2400-an lah, bobotnya baru 1759 guys. Udah bagus guys, nutupnya rapet ini. Nanti masih menyesuaikan lagi guys. Bisa naik. Kunci aja guys. Kita coba tambah, kita otak-atik dulu guys, ini apa susunannya guys, nggak perlu langsung, nggak usah langsung nambah SIM guys, bisa mungkin meminimalisir penggunaan SIM ya guys. Coba ganti susunannya guys. Isi lagi guys.
Sudah mau naik guys, tapi cuma sedikit naiknya guys. Naiknya cuma berapa tadi? 175 naik sekitar 30 PSI guys. Inputnya 2000. Masih bisa naik ya guys. Naik turun berarti udah berhenti dia guys. 1, 9. Ini masih naik lagi guys. Sudah berhenti. Nanti kalau udah rapat gini kita biarkan dulu, kita biarkan semalaman apa gimana, nanti baru digembos-gembos lagi guys. Kalau toleransinya udah sedikit cuma kayak ini tadi 91 mentok 94, begitu udah bagus, sangat bagus itu guys. Itu kalau dipasang di chamber manualnya udah cepet banget guys. Nanti kalau nggak bisa baru terpaksa pakai ini guys, baru pakai SIM. Jadi kalau masih bisa dimaksimalkan dengan susunan untuk mencari toleransi terendah, buka tutupnya paling cepat sebisa mungkin tanpa dispring ya guys, tanpa SIM sorry. Tapi kalau nggak bisa baru pakai SIM guys. Kita coba aja guys, langsung pakai SIM ya guys. Kita ambilkan dari SIM bawaan ini guys. Lubangnya kecil nih guys. Kecil, nggak usah dipaksa guys ya. Hati-hati kalau melepas pasang nih guys. Dikasih minyak kalau bisa guys. Si pelumas. Terus jarumnya itu ujungnya ditumpulkan biar nggak tajam. Ini kalau langsung ditambah dis lagi, soalnya ini pasti kejeleknya di atas 2000 guys. Kita coba satu SIM. Kalau buka tutupnya udah cepet tadi guys, sudah cepet, toleransi udah rendah tadi guys. Bagus berarti ini. Ini masih standar padahal, cuma kayaknya nodesnya bawaan pabrik kurang full. Flash guys, itu masih standar nih ya, belum saya apa-apakan di lubang ini. Itu masih hitam, cuma pantulannya aja jadi mengkilap itu guys. Bagus ini, kebetulan dapat bagus, jarang soalnya guys nemu regul yang langsung rapet gini guys, kadang harus minta dihaluskan dulu ini. Yang kalau ngamplas atau ngepras pakai bubut gini ya guys, yang halus guys ini, pakai pisau bubut yang tajam, bener-bener tajam. Itu ini masih posisi center di bubut, itu dipotong pakai pisau bubut yang bener-bener tajam. Kita coba dulu guys.
ya guys dapatnya 2032. Tapi kalau di mano mano chamber, mano biasa itu bisa kurang, bisa lebih hasilnya, guys. Toleransinya lumayan soalnya. Chamber saya itu outputnya 1900 di sini, tapi kalau dipasang di chamber jadinya 2100, guys. Ya memang manometer murah ya, guys. Toleransinya segitu wajar lah. Ini angin sekitar 2300-an. Outputnya 2031. Kita coba pakai tabung langsung ya, guys. Kita langsung pakai tabung nanti berapa? Soalnya kalau ini cepet drop, guys. Tampilkan pakai knockdown saya ini, guys, biar enak. Oh iya, sorry guys, yang ini masih baru, belum ada pelumasnya, guys. Ini kekecilan kayaknya, guys. Orangnya kekecilan ini. Seharusnya ada nekannya sedikit, guys. Nanti gak apa-apa, kita ganti aja, guys, kalau bocor. Langsung pakai tabung ya, guys. Tadi 2030, 2004, 2035 berapa tadi, guys? 32, guys. 36. Tes dulu, guys. Dia berhentinya di berapa, guys? Butuh didiamkan beberapa menit biasanya, guys. Buka tutup terus. Kalau nggak gitu didiamkan seharian, guys. 2048. Ini sorry, inputnya ini. Inputnya 2100 lah, 2200. Punya mesin naik lagi, guys. Yang lama prosesnya ini, guys, ya. Tapi kalau di mano biasa udah sangat bagus ini, guys. Saya coba isi lagi ya. Saya isi dulu. Saya isi ini, guys, 2500 ya, dia naik, guys.
terlalu tinggi guys, 2100 jadinya. Nah, turunnya naiknya lambat guys, berarti susunannya tadi kurang pas guys. Taruh-baru-baru dulu aja guys, taruh-baru-baru dulu, tak atik dulu di springnya. Oh iya, soalnya habis DC guys. Kita lihat berhentinya di berapa. Sampai ini ketinggian guys, terus kita turunkan guys. Kok 2010 pas 1990 itu udah bagus. Kok ini berhentinya di 2100 yang tadi guys. Kita rubah dulu susunannya guys. Udah rapat ya, udah ngunci pistonnya, itu udah ngunci guys, udah nutup, jadi angin terkunci di dalam ini guys. Cuma kurang pas susunannya guys, buat tekanan guys. Kita rubah-rubah dulu susunannya. Buat tester ini saya pakai ini ya guys, pakai Victon. Nanti kalau pas udah siap pakai baru saya kasih MBR 90, soalnya MBR 90 itu keras, keras banget. Kalau udah kepasang itu nanti lepasnya pasti putus, masangnya pun gampang putus guys karena keras. Kita kembalikan kayak tadi guys susunya guys. Kalau pakai piton ini enak guys, ulet dia, buka tutupnya ulet. Apa, bongkar pasangnya ulet, nggak gampang pecah. Sorry guys, lupa ya. Biar enggak, supaya enggak bahaya guys, kalau habis tadi 2000 lebih ganti susunan, kita pakai dog tester dulu guys, soalnya di tabung tadi masih 2400an guys. Kita pakai dog tester dulu. Nah ini dia guys, dapat 1942. Ini nanti pakai tabung naik-naik dikit lah guys, dipakai beberapa minggu dia udah, teplonnya itu tadi dia berubah bentuk guys, mencekung, membentuk kayak lubang, membentuk lubangnya itu tadi guys. Cuma kelebihannya kalau susah pakai kan dia lebih kuat, dia tertekan itu
nggak sampai ambles terus outputnya, jadi rembes naik, toleransinya jadi nggak karu-karuan ngaca, itu nggak kayak ini guys. Kalau ini kan dia terus ambles guys, karena dia itu kurang keras, kurang ulet, kurang keras, nggak kayak sustapek. Pasang ke knockdown dulu guys. Bagus ini regulatornya, kebetulan dapat yang bagus. Kalau dapat kayak punya saya itu harus harus menghaluskan dulu guys lubang tengahnya tadi. Ini rezeki-rezekian guys ya, regulator murah maunya tapi akurat, bisa bagus tapi ya harus otak-atik pusing dulu guys. Anginnya masih 2400-an lah. Turun ternyata guys. Kita biarkan dulu guys. Dia berhentinya di berapa? Udah cepet ini guys. Ini kalau di mano biasa udah sangat cepet ini guys. 1922 nanti dia berhentinya guys. Bisa, masih bisa rembes lagi guys, masih bisa naik, cuman gak banyak naiknya. Itu mulai berhenti dia guys, mulai rapet. Teflon itu menutup sempurna ke lubang tengah ini guys. Ini didiamkan semalaman dulu guys, yang alangkah baiknya akuratnya itu didiamkan semalam dulu guys. Masih terlalu tinggi toleransinya ya. Ini bisa dari susunannya kurang kita otak-atik lagi, bisa juga dari lubangnya itu minta dihaluskan guys. Tapi kalau lubang dihaluskan itu ya harus hati-hati guys. Soalnya kalau miring dikit aja bahaya tuh nanti guys. Pengalaman gitu soalnya guys, udah habis regulator banyak praktek, sampai habis tengahnya malah nggak bisa guys, nggak bisa dipakai. Haluskan, harus hati-hati itu guys. Kalau saya coba haluskan guys ya, saya skip dulu nanti. Saya haluskan dulu ini guys, lubang inletnya guys. Kayaknya perlu dihaluskan sedikit ini guys.
Ya, guys, masih masih kurang dikit, guys. Saya skip aja ya. Soalnya lama ini nyenter pakai bubut dulu, guys, menghaluskan itu, guys. Nyenternya itu yang lama, guys. Supaya presisi lubang tengahnya itu sama mata penghalusnya itu, guys. Oke. Kita skip dulu.